Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, kali ini kita dapat berita yang mantap-mantap lagi dari kemiliteran Indonesia. Kali ini dari sisi anggaran Kementerian Pertahanan. Dikutip dari beberapa situs berita yang admin tampilkan berikut. Ternyata, anggaran belanja pertahanan Indonesia tahun depan naik bos. Anggaran militer pun tahun depan, yaitu tahun 2021, dikatakan naik menjadi 137 triliun rupiah dan menjadi anggaran kedua terbesar tahun depan setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Wah, mantul nih. Mantap betul. Lumayan banyak jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini yang hanya mencapai 117,9 triliun rupiah. Mungkin karena dipotong akibat ulah COVID-19 kali ya bos. Dan semoga tahun depan tidak dikurangi lagi. Oke, lanjut, perlu kalian ketahui bahwa anggaran belanja pertahanan ini tidak semata-mata untuk beli alutsista, namun dibagi-bagi lagi untuk keperluan-keperluan lainnya bos. Nah, dalam buku 2 nota keuangan beserta RAPBN tahun 2021 disebutkan bahwa belanja Kemenhan terbagi dalam 7 program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar 4,4 triliun rupiah, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar 11,42 triliun rupiah, kemudian program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar 35,4 miliar rupiah, program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar 42,65 triliun rupiah. Program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar 1,6 triliun rupiah. Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar 543,8 miliar. Dan program dukungan manajemen sebesar 76,28 triliun rupiah, bos. Nah, bagaimana menurut kalian para netizen militer di seluruh Indonesia? Apa masih kurang atau malah lebih nih? Dan dari sisi alutsista dapat kita lihat bahwa anggaran yang dialokasikan kurang lebih sebesar 42,65 triliun rupiah. Kira-kira kalian mau request alutsista apa nih bos? Apa kapal perang? Apa pesawat tempur? Atau kalian pengen artileri darat nih? Nah, jangan lupa kalian komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Make Sense.